semua, ketemu lagi. Ini sekarang lagi di Bandung dalam suasana Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Ini kita mau jalan-jalan dulu keliling Bandung dikit. Let's go. Oke, ini kita di stopan terlama yang sempat ramai kemarin itu. Dan ini kita baru nyampe di 200 detikan lah. Karena kita mau lurus, jadi ya kita tunggu dulu. Lumayan nih. Sesi 180. Ya, kita diam di sini sekitar 3-4 menitan. Dan sempat rame nih karena lama banget. Yang suka jadi bercandaan-bercandaan juga kayak, kalau di stopan ini kita bisa sambil ngapain sih? Ada yang bilang bisa sambil bikin gorengan, ngerjain S2. Bisa banyak berkegiatan lah, bisa nonton Netflix dulu mungkin. Nah, ini masih suasana Lebaran juga, lagi pada arus balik kayaknya. Kayak tadi panjang jalan juga udah banyak yang bawa-bawaan motor, bawa dus, bawa tas gede-gede. Masih lama coy, masih 2 menitan lagi. Ini kalau lagi rush hour kayaknya lebih parah nih. Bisa yang apa namanya, berapa kali kena gitu. Jadi kadang ini jadi yang macet banget titik ini. Cuman karena lagi masih pada di luar kota gitu ya, warganya jadi masih kosong aja gitu hitungannya. Ini aja hoki aja nih, bisa agak di depan dapatnya. Stopan yang viral itu sempat rame di TikTok. Instagram juga sebagai salah satu stopan terlama di Indonesia. Ini untung pagi sih hitungannya. Bayang kalau tengah hari di sini dijemur. Di musim kemarau tengah hari kebagian stopan sini. Ih, kering. Sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Ininya 180 detikan lampu hijaunya. Lumayan lama juga nih. Oke. Itu stopan terlama ini di persimpangan apa namanya tuh, Jalan Soekarno-Hatta dengan Jalan Ibrahim Aji. Ini kita mau ke arah Buah Batu.
Buah Batu ke arah, mau ke arah Bandung Selatan kayaknya sih. Banjaran. Banjaran. Jauh. Itu sih. Sebenarnya sih untuk video ini sih sebenarnya pengen ngeliatin itu aja, pengen ngeliatin si Stopan yang sempat rame kemarin-kemarin itu. Karena sebagai apa yang sebagai Stopan terlama gitu. Tapi untuk yang sekarang pas lagi di situ enggak terlalu lama lah. Cuma memang dulu sih pas lagi di situ, oh shit. Situ emang lama banget gitu. Apalagi kalau bagian sore-sore gitu, lagi rush hour sekitar jam 4-5an. Ya sampai jam 6an lah. Mending menghindari sih. Mending menghindari daripada ya udah capek gitu kan, terus masih harus macet-macetan di situ. Tidak, tidak. Mending cari alternatif lain gitu. Oh shit. Itu dah. Oh. Jalannya agak-agak tidak rata. Sama enggak ada garis lajurnya. Oh, ini baru ada. Ini juga titik ini, titik yang suka macet. Pasar Kordon. Sama. Sampah. Yang kalau lagi rush hour biasa macetnya tuh. Yang antara mau belok ke kiri sini sama yang mau lurus itu berebut aja, Bu. Kayaknya untuk video sekarang sampai sini dulu aja. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.